Serapan anggaran pembangunan di Kabupaten Jember yang hanya mencapai 26% di semester pertama tahun 2017 membuat DPRD Jember mendatangkan PLT Sekda, bagian keuangan, serta Bapekap dan bagian hukum Kabupaten Jember untuk menindaklanjuti surat bupati atas laporan serapan anggaran per semester. Dalam rapat tersebut, DPRD melakukan evaluasi sekaligus menekankan kepada eksekutif untuk mengambil langkah-langkah percepatan agar rendahnya serapan anggaran tidak terulang kembali. Ya, hari ini kita mengundang PLT Sekda, bagian keuangan, serta Bapekap ya, PLT Bapekap, juga bagian hukum. Jadi hari ini kita tekankan kepada eksekutif untuk segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan percepatan agar proses penyerapan anggaran di 6 bulan ke depan itu tidak seperti di semester yang kemarin. Dari Jember, DKAG Jember 1 TV melaporkan.